Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya di hari ini? Ini hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Saya Pak Andut, Dr. Andus Martio, melalui channel YouTube Dr. Andus Martio Tio. Ini berada di Pasar Tani wilayah Panjatan atau Pasar KWT di wilayah Panjatan. Ini tepatnya di belakang Buk Batik atau jembatan batik yang ada di wilayah Panjatan. Yeah, Bapak dan Ibu sekalian, ini statusnya memang Pasar Tani bukan Pasar KWT. Nah, ini berada di KWT Kenanga di wilayah Panjatan. Ini termasuk kelurahan Panjatan atau Panjatan. Nah, ya ini tersedia banyak hal, terutama bibit sayuran, buah-buahan, tetapi juga menyediakan makanan kecil, makanan yang bisa dibawa untuk mungkin sarapan pagi atau juga beberapa jenis gorengan, atau juga terlihat ada tape, kemudian ada tempe dan sebagainya. Kita akan melihat. Nah, ini Bela Beli Kulon Progo dengan semboyan Serbu Sayurku. Nah, ini tenda ini kelihatannya melalui APBDKP 2021 oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Mungkin saya datang terlalu siang. sudah habis-habisan, tetapi di sini masih ada beberapa gorengan ya, ada bakwan, ada tahu. Itu isinya bakmi atau apa, Bu? Sayuran. Wah, ini agak beda. Mungkin kita coba nanti. Terus ya, ini ada bakmi, ada capcay, ada nasi makanan nasi uduk. Mungkin ini ada tape juga. Ya. Nah, ini mungkin bisa tanya sekalian, Bu, ini untuk gorengan ini berapa harganya satu? 5.000. Ini Bu Sinten, Bu? Bu Tuti. Bu Tuti, ini ya. Bu? Bu Miti. Oh, Bu Miti. Nah, ini mungkin Bu Tuti ini yang apa? Nyanding gorengan. Ini harganya berapa satu? 5.006, Pak. 5.006 statusnya. Ya. Tapi ya. Waduh, kok 5.006 ya? Punyanya kan mahal, Pak. Bukan masalah itu, lho, ya, ikut ya. 5.000 ya. Tidak bisa. 5.503. Oh, nah gitu ya. Berarti terus ini kalau bakminya 2.000-an. Kemudian nasi uduk. Oh, nasi uduk itu ya. Iya. Kemudian yang capcay apa ya? Iya, 2.000. Kemudian ini apa, Bu? Ya. Cetil apa, Bu? Ini sawur. Oh, sawur. 1.000-an. Terus yang ini apa? Yang lainnya sudah habis. Ini apa ini? Sayur apa? Sayur oseng-oseng, tahu sama tempe. Ini harganya berapa? 3.000. Nah, tape ini. Tape ketan 5.000. Tape ketannya 5.000. Ini kok seperti ada roti? Oh, enggak. Oh, wow. Ini Bu siapa, Bu? Buna. Ini yang di situ. Oh, yang ada bumbon-bumbon. Bumbon ya? Sudah laku, ada lombok. Oh, tinggal brambang tok. Iya, tadi ada bawang, lombok, tempe, berbagai sayuran. Nah, sekarang brambang berapa, Bu? Kok kelihatannya bungkusnya beda-beda? Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar, yang besar berapa, Bu? Besar 6.000. Nggih, per kilo. Enggak, ini dibikin per aja. Per bungkus ya. Iya. Seberapa? Kemudian yang ini kecil, yang kecil 5.000. Tempe tahu tadi ada tapi tahunya. Ini tempenya berapa? Per anu? 1.003. Ini dijual enggak ini? Enggak, ini sudah pesenan. Oh, ya? Sudah pesenan. Ya. Apa itu? Anu, ini ada buah ya? Ada buah-buahan. Oh, yang di sisi ya, sana ya. Ada pesenan-pesenan. Oh, iya ya. Terus ini kelihatan ada keletihan juga. Ya, ini Pak, ini apa? Pas aja ini. Buseh, ya. Oh, nggih. Ini ada kayak ser namanya Pak Ser. Oh, yang anu. Terus ini yang kayak dicetak. Oh, kayak cetak. Ini harganya berapa itu? Kayak cetak. 11.000. Bu siapa ini yang jualan Buseh, sekalian? Buseh. Oh, Bu. Pakai masker. Pakai masker dari pangkling. Ini keripik pangkling. Terus keripik 3.000. Terus goreng 6.000. Oh, brambang gorengnya 6.000. Terus anak ini apa? Mie mentah ya? Mentah ini sembako. Ini sembako ya? Ini anu sirup apa, jahe merah. Wah, itu sing jajal. Jos ini harganya berapa, Bu? Ini 10.000. 10.000 sirup jahe merah. Sirup jahe merah. Oh, nggih. Okay. Satu ya, satu gelas cukup 4 sendok aja. Oh, ya. Satu gelas. Oh, kirain langsung minum. Bisa mabuk. Bisa mabuk, langsung minum. Wah, kirain. Wah, enggak, berarti ini harus dicampur dengan air ya? Namanya sirup jahe merah. Oh, iya. Gawe dhewe ini, Pak. Nggih, buatan sendiri. Buatan sendiri KWT. Ini khusus buah. Nggih, Pak. Buah telur. Buah sawo. Nggih. Soper.
Pir, ayah, ini pirnya oh ini masih. Ini ada laku, tadi ada pisang raja juga. Terus ini telur. Wah, telurnya besar-besar. Berapa, Bu, per kilo, Bu? Telurnya 21. Oh, 21. Anunya terus harganya 22. Oh. Beli ya, satu ya, boleh enggak? Beli satu boleh enggak? Boleh. Satu boleh, Pak, nek separuh mboten apa-apa. Oh, nek satu berapa ini? Kan ditimbang. Oh, modalnya ditimbang. Nggih. Enggak, maksudnya kan misalnya per satu ya, gini. Boleh ya, aja sesuai kebutuhan. Ya, nah, gini. Nah. Ini berapa? Monggo. Niki. Bu siapa ini, Bu? Bu Yani. Oh, Bu Yani. Oh, Bu Dukuhnya. Oh, Adukuhnya. Tempatnya mana? Tempat tinggalnya? Tempat saya di sana, Pak. Selatan Jalan. Balai Desa. Sana lagi ada tower itu, Pak. Tower ke barat lagi. Sekitar 100 meter. Ke masjid itu lho, Pak. Masjid nganu itu dari Pak Kecuk berarti, Bu. Pak Kecuk kan tempatnya. Heeh. Ini yang lewat anu ya. Oh, nggih. Baca itu buahnya dua, Bu Dukuh toh. Nggih. Itu kelihatannya ada anu ya, Bu. Apa? Arca-arca itu tempatnya siapa? Tempatnya Pak Basuki itu dusun 1. Dusun 1. Tapi orangnya tinggal situ. Iya. Bersama siapa? Keluarga. Putrane. Oh, bersama putrane. Nggih, mau vlog kok ragu-ragu kok. Wah, iki wonge ana ora? Anu, soalnya pun kalau mau Pak le rame Pak nek pun siangaten kan pun. Ah, nggih, nggih. Nggih, niki cobi berapa? Anane yo niki wau ming arep nyebut siji Bu iki, Bu. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Nggih. Yeah. Bapak dan Ibu sekalian, ini Pasar Tani. Nah, kalau di Pengasih namanya ini KWT Kenanga, tetapi statusnya Pasar Tani. Nah, kalau di Pengasih namanya Songgo Bugo, kalau sini Pasar Tani. Napa niku? Kenanga? KWT Kenanga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Cukup. Sebenarnya kalau kita datang paling tidak jam 5 ya, Bu? Jam 5. Ya, jam 6. Nggih. Ini mulai ada Pasar Tani mulai kapan, Bu? Ini sudah sebelum udah lama ya? Sebelum puasa. Oh, sebelum puasa kemarin. Puasa itu bukanya sore, Pak, kemarin. Tapi tiap hari katanya. Iya, tiap hari. Oh, tiap pagi ya? Pagi, ya. Oh, nggih. Nggih. Ya. Sik pasare apa? Pasar di Agung Minggu Senin. Oh, nggih. Nggih. Ya. Makasih, nggih. Makasih informasinya. Ini paling tidak ini KWT Kenanga menyediakan kebutuhan pokok sembako, jajanan pasar, pauk-pauk, sayur, sayuran segar, dan buah-buahan. Dan Ibu sekalian, ini sepintas tentang Pasar Tani Kenanga, KWT Kenanga yang ada di apa? Kelurahan Panjatan. Kapan? Oh, di dekat jembatan Batik. Samping jembatan Batik. Ah, ini Pasar Tani ini buka setiap pagi mulai pukul 6 ya, Bu. 6 atau jam 5? Pukul 5 sudah siap, sehingga Bapak Ibu kalau mau belanja, mau masak bisa beli sayur di sini, dan ini tempatnya sudah cukup representatif karena ini ada sudah ada tenda dari Dinas Pertanian. Nah, ini selamat ini Pak Trenggono sukses untuk membuat Pasar Tani di berbagai tempat, dan kita sudah mengunjungi di banyak tempat. Nah, demikian sementara ini Bapak Ibu. Kalau mau ke sini mungkin dari Bu Begal sekitar lurus sekitar 500 meter atau berapa yang Jalan Agung. Kemudian ada Bu yang agak aneh, Batik, Bu Batik. Ini sudah sangat viral dan mungkin satu saat akan kita unggah karena ini Bu ini kelihatannya memang agak beda dari. Yang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.